Eh nanti kalau awan dah bergerak, kita akan nampak puncak Kinabalu. Ke sana. Situ. Pasti tak apa. Pusing. Pusing. Hai. Doakan kami nak air. Venue kat siapa? Habis sekarang dekat. Okay guys, so sekarang ni kita akan mulakan pendakian jam 8.10 pagi. So kita akan ke Tim Pohon Gate, menaiki bas. Semua dah prepare. Mau naik bas. Good luck guys. Kita akan naik bas ke Tim Pohon Gate dalam 15 minit daripada Kinabalu Park. So tak bad kat bawah, tongkat semua. Terima kasih Kak Abang Syamsul. Terima kasih Kak Abang Syamsul. Terima kasih Pak. Memang kita baik. Okay, good luck kamu semua. Okay, thank you. Okay, welcome. Pondok ni ya tak sama lah, ada yang jauh, ada yang dekat. Bukan setiap kilometer. Tapi pos pondok ni memang pos enak. Yang next pondok ni dia bukan setiap kilometer. Okay? Dan untuk rehat di mana-mana pondok kamu. Selamat kembali. Tapi esok. Esok kita kembali. Okay, kita di permulaan daripada Tim Pohon Gate untuk kilometer yang pertama. Kilo 1 kilometer dia punya anggaran 1 jam perjalanan. Kita grup apa orang, Nisan? Kita berapa orang grup? 21. 21. Okay, kita sampai kilometer 0.5. Baru 10 minit. Lebih kurang 10 minit. Masih okay. Sebab hari tu episod Gunung Cabang itu dah agak barai sebabnya apa? Keadaan tu hujan, tambah macam-macam lagi. Tapi so far alhamdulillah, cuaca elok. Cuaca cantik hari ni. Semoga kita semua selamat. Sampai selamat. Tapi sejuk. Pondok pertama masih okey. Kilometer yang pertama 2039 meter. I think cantiknya. Allah subhanallah, indahnya ciptaan. Berapa kilo bang? 20 bang. Ya boleh lah, 20 naik Gunung Kinabalu ni. Thank you.
sekarang kita berada di ketinggian 2.5 km. Agak sejuk. Tak berasa. Agak sejuk tapi kita orang kena habiskan. Pakai jaket macam panas sangat. So, belum. Tengok tu, kabus. Kabus. Guys, sambung kilometer yang 3.5. Sekarang saya menunjukkan tepat jam 12. Orang kata apa? Bila kita sampai air makin tinggi ni, cuaca makin sejuk, udara makin nipis. Jadi kalau ada orang macam tak biasa tu, pernafasan dia akan macam semput sikit lah. WhatsApp ke? Tapi so far masih ok. Pelan-pelan kita layan nature, dengar bunyi haiwan, tutup kabus. Ini tempat. Tuh, kilometer keempat. Ini 2 kilometer jadi akan sampai ke Labu Alatas. Yes, kita 3 kilometer yang ke 4.5. Kita akan tidur dekat Pana Lama. Tadi saya dan Cik Nik sampai pukul 1 subuh. InsyaAllah esok sampai puncak. 1, 2, 3. Okay. Jam sekarang 2 pagi. Kita tengah siapa untuk naik ke puncak. Puncak pula puncak. Puncak Gunung Kinabalu. So kita kena makan kenyang-kenyang bagi ada tenaga supaya kita sampai atas. Okey. Kawan-kawan boleh cakap. Minum apa minum? Okey, saya makan Maggi, telur dengan sosis. Air teh panas. Makan. Ada gunung dapat makan macam ni eh. Cuma tak ada roti canai eh. Saya nak roti canai. Tak ada roti bau. Dan dia punya track tu first 1 km. Track dia pasal semalam lah. First 1 km. Semalam, semalam tu macam yang mana? Yang hujung, yang tengah, yang awal. Yang 5 ke 6 malam. Last 1 km air. Yang tak ada bagi chan tu. Hanya bergantung kepada cahaya alam. Tempat yang betul-betul kita nak pakai tali, kena bongkok. Kat situ susah sebenarnya. Kita ada buat video je air sikit. Tengok dia. Satu ni nak sampai saya kata. Okey, kita harap kawan-kawan kita tak belakang. Ya, kawan-kawan kita tak belakang tu penting. Itulah, ada 16 orang lagi belakang. Sama-sama dengan kita kat atas. Kita boleh buat botol, itu yang penting. InsyaAllah.
Saya sudah sampai di Sayat checkpoint. Kita nak check in Sayat-Sayat. Alhamdulillah pukul apa ya? Pukul 4.10. Alhamdulillah. Kita kena ni ya. Okay, selamat pagi. Kenapa Habib tak tanda? Belum sampai. Ya kah? Unjung. Ada satu orang. Ah, ya. Satu orang. Yes. Cukup ya. Tali sejarah. Tali ini dia sepanjang perjalanan tali sejarah. Boleh, tak je. Jom. Saya tunggu sekejap dia lah macam mana. Nanti kalau dia orang okey, saya bawa dia orang naik lah. Boleh. Sebagai orang Sabah, saya bangga untuk kami naik gunung Kinabalu ini. Sekarang kita ada mungkin ada 1 atau 2 km lagi untuk naik ke puncak sana, Low Peaks. Itu cuaca macam mana? Apa? Cuaca sejuk ke tak? Cuaca sangat sejuk. Mungkin tengok ada macam losau di sudah. Ini sekali ke atau mau lagi? Apa semua lagi? Ya. Yeah. Tapi yang second kali itu bolehlah try Indonesia punya Bro. Volcano Mountain. Okay, saya pulang. Please. Thank you. Yeah. Hi. Ini Vincent. Hi. Yo. Kat sana. Okay, lagi je. You'll be fine, Hussein. Saya baru dapat snack sekali. Di buat bateri habis padam, Hussein. Gambar headset dia. Saya masa dapat 2 jam 6 minit. Alhamdulillah sampai ke puncak gunung Kinabalu. Rezekinya Allah yang bagi, bukan saya yang hebat. Tapi ini semua kekuatan yang datang daripada Allah dan doa orang sekeliling. Okey, terima kasih semua. Yang naik mana? Bisa. So sekarang kita dah sampai ke puncak Kinabalu, iaitu ketinggian 4,095 meter dari bawah laut. Ini adalah gunung Kinabalu, gunung tertinggi di semua di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah saya telah sampai ke puncak gunung Kinabalu. Perasaan saya orang kata tak tergambar, sangat bersyukur, sangat gembira. Rasa diri sangat kecil dengan kebesaran Allah. Lepas tu cabaran ni adalah, bagi saya cabaran adalah cuaca. Cuaca yang sangat sejuk sebab saya bukan orang yang mampu dalam sejuk. Dan harapan saya, siapa-siapa yang tengok video ni, kita kena cuba sebab kita akan cabar diri kita. Terima kasih. Okay, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sekarang ni saya berada di puncak Gunung Kinabalu, gunung tertinggi di Malaysia. So perasaan sangat gembira, sangat teruja melihat keindahan alam, kebesaran Allah. Perasaan gembira. Cabaran dia, tadi kita sambil itu dalam keadaan gelap. So saya ni takut tinggi, so dia ada goyang-goyang sikit. Goyang-goyang ni. So harapan siapa yang tengok video ni, pastikan kalau berkesempatan sampaikanlah kita ke puncak Gunung Kinabalu. Baik. Okay. Hello, nama saya Wilson. Jadi perasaan saya sekarang ini, saya sangat gembira lah dan juga letih. Amat letih sekali. Tapi saya rasa bangga sebab naik Gunung Kinabalu. Ini adalah pertama sekali saya untuk naik gunung, bukan bukit. Nah, untuk cabaran pula, salah satu cabarannya lah saya terlalu tinggi.
Jadi jadalah graviti tu. Jadi kena ukurlah baik-baik. Kena makan medicine, kena ambil tongkat. Lepas tu apa lagi? Harapan. Harapan lagi saya bolehlah naik gunung lagi. Especially in Mount Kinabalu ataupun gunung di negara lain. Peace. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah. Secara jujur, perjalanan ke sini hampir 3 km. Sepanjang perjalanan, kesyukuran saya memang tak ada flat pun. Memang meningkat dengan bentuk muka bumi yang kali pertama saya tengok. Alhamdulillah. Saya harap lebih ramai lagi kawan-kawan ataupun student yang dapat sampai ke sini. Okey, untuk cabaran, pertama sekali bagi saya sendiri, cabaran berlawan dengan kesejukan lah sebenarnya. Dari segi fitness, memang semestinya semua kena berlatih. Bagi saya sendiri pun, latihan dalam beberapa bulan sebelum ni, alhamdulillah mencukupilah untuk kami dan peringkat umur kami. Alhamdulillah. Yay! Thank you. Berayam, berayam.